Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak bosan kan melihat video-video dari Ustadz dan Ustadzah? Sampai hari ini, Pasar harapkan kalian tidak bosan melihat video-video pembelajaran dari Ustadz Ustadzah yang insya Allah semakin hari akan semakin menarik bagi kalian. Oke Kir, hari ini kita bertemu lagi. Kita akan belajar mata pelajaran Bahasa Indonesia. Masih ingat kan kalian minggu lalu week 3? Kalian sudah mendengarkan penjelasan tentang cara menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung. Serta kalian diminta untuk melakukan latihan soal pada buku tema 1. Nah, sudah dikerjakan belum ya? Tapi walaupun tidak dikumpulkan, tapi tetap dikerjakan loh ya, agar kalian bisa lebih mengasah pengetahuan kalian lebih dalam lagi tentang bagaimana cara menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung. Nah, pada kesempatan ini Us akan membahas satu persatu latihan soal yang sudah kalian kerjakan pada buku paket tematik 1 di halaman 7. Di situ terdapat bacaan tentang keragaman budaya pada halaman 4 sampai 6 yang terdiri dari 8 subjudul. Ayo kita simak. Apakah jawaban kalian sudah betul atau belum? Dalam menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung, kita juga harus bisa menentukan jenis-jenis paragrafnya serta kalimat utamanya. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak video berikut ini. Oke kids, kita simak video berikut ini. Untuk pembahasan menentukan gagasan pokok dan pendukung pada buku tema 1. Yang pertama tentang bahasa daerah. Nah, pada paragraf ini adalah paragraf jenis paragraf deduktif mengandung pola umum khusus. Di mana kalimat pertama mengandung pola umum, kemudian kalimat kedua dan seterusnya mengandung pola khusus, di mana kalimatnya lebih spesifik atau lebih rinci penjelasannya. Kemudian kalimat utama di paragraf ini terletak di kalimat pertama, yaitu setiap suku bangsa mempunyai bahasa daerah yang berbeda. Lanjut pada gagasan pokok. Pada paragraf ini mengambil dari kalimat utama, tetapi kalimatnya lebih singkat, yaitu suku bangsa punya bahasa daerah yang berbeda. Gagasan pendukungnya terdapat pada kalimat kedua sampai akhir paragraf. Next, kemudian lanjut ke poin B, yaitu rumah adat. Nah, pada paragraf ini jenis paragrafnya adalah paragraf deduktif. Masih sama, mengandung pola umum khusus. Kemudian kalimat utamanya terletak di kalimat pertama, yaitu bentuk rumah adat mencerminkan identitas suatu suku bangsa tertentu. Gagasan pokoknya, bentuk rumah adat cermin identitas suku bangsa. Gagasan pendukungnya terdapat pada kalimat kedua sampai akhir paragraf. Oke, kita lanjut ke poin C, yaitu kesenian daerah. Pada kesenian daerah ini, paragrafnya adalah paragraf deduktif, mengandung pola umum khusus. Kalimat utama berada di kalimat pertama, yaitu kesenian daerah adalah unsur budaya daerah. Gagasan pokoknya, kesenian unsur budaya daerah. Gagasan pendukungnya terdapat pada kalimat kedua sampai akhir paragraf. Poin D tentang upacara adat. Pada paragraf ini, jenis paragrafnya adalah paragraf deduktif,
mengandung pola umum khusus di mana kalimat pertama mengandung pola umum, kalimat kedua sampai terakhir mengandung pola khusus yang kalimatnya lebih spesifik atau lebih rinci penjelasannya. Kalimat utama terletak pada kalimat pertama. Nah, untuk gagasan pokoknya, yaitu adat istiadat dilakukan secara turun-menurun. Gagasan pendukungnya terdapat pada kalimat kedua sampai akhir paragraf. Next, untuk poin E, yaitu tentang makanan tradisional. Nah, pada paragraf ini, jenis paragrafnya paragraf deduktif. Masih sama anak-anak, mengandung pola umum khusus. Kemudian kalimat utamanya terletak di kalimat pertama, yaitu Indonesia terdapat beragam suku bangsa. Gagasan pokoknya, Indonesia terdapat beragam suku. Gagasan pendukungnya terdapat pada kalimat kedua sampai akhir paragraf. Next, point F, yaitu kain tradisional. Paragraf ini adalah jenis paragraf deduktif, mengandung pola umum khusus. Kalimat utamanya terletak di kalimat pertama, yaitu Indonesia juga kaya kain tradisional. Nah, untuk gagasan pokoknya, Indonesia kaya kain tradisional. Gagasan pendukungnya terdapat pada kalimat kedua sampai akhir paragraf. Lanjut ke poin K, senjata tradisional. Paragraf ini mengandung jenis paragraf deduktif, di mana polanya umum khusus. Nah, kalimat utamanya terletak di kalimat pertama, kemudian gagasan pokoknya senjata tradisional daerah. Gagasan pendukungnya terdapat pada kalimat kedua sampai kalimat terakhir. Nah, di sini sudah paham anak-anak? Gampang ya? Nah, mudah kan cara menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung? Gimana, kids? Kalian sudah benar jawabannya? Atau masih salah? Yang masih salah, silakan dibetulkan ya terlebih dahulu, kemudian dipelajari lagi. Setelah itu, kalian harus berikan worksheet untuk menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukungnya. Silakan kalian download worksheet tersebut, kemudian kamu kerjakan dengan langkah-langkahnya. Setelah itu, foto dan kirimkan ke kelas 7. Sampai di sini dulu ya pembelajaran bahasa Indonesia hari ini. Jika ada hal-hal yang ingin ditanyakan, jangan ragu untuk bertanya ke homeroom teacher kalian. Selamat belajar dan